hatiku tenang luar biasa. Di sudut sunyi ini mihrabku menuju mi'raj. Di sini ku sedar diriku, ku kenal Tuhan yang satu. Pahitnya dosa, manisnya taubat, semua rasa bersatu. Mihrabku ketaatanku, mihrabku perjalananku, kiblat hatiku hanya untukmu. Jangan gelincir di nafsu. Di luar kecil ini hatiku tenang luar biasa. Perjalananku, kiblat hatiku hanya untukmu. Jangan gelincir di nafsu. Jauh sudah perjalananku, di mihrabku tersungkur syahdu. Semua rasa bersatu. Mihrab
dan tergelincir di nafsu. Jauh sudah perjalananku, di mihrabku tersungkur syahdu. Jalan berliku ke lembah nafsu, hanya karena kau selamatkan. Luar biasa di sudut sunyi ini, mihrabku menuju mi'raj. Di sini ku sedar diriku, ku kenal Tuhan yang satu. Pahitnya dosa, manisnya taubat, semua rasa bersatu. Mihrabku ketaatanku, mihrabku perjalananku. Kiblat hatiku hanya untukmu, jangan gelincir di nafsu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, sebelum kita mulakan, ia adalah lebih baik untuk kita memulakan kuliah kita pada malam ini dengan sama-sama kita membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua yang bersama-sama dengan kami pada malam ini. Terlebih dahulu, Ustazah mengucapkan jutaan terima kasih kepada seluruh pihak urus setia kebajikan pembangunan keluarga dan wanita negeri Kelantan yang menjadi penganjur yang membawakan majlis ilmu kita pada malam ini. Ya, seterusnya yang Ustazah kasihi dan sayangi, anak anda Ustazah, iaitu yang berbahagia Nur Nadratun Naimah binti Azhar, bukan saja anak kepada Ustazah ya, tapi sebenarnya hubungan kami tu ya, anak pun ya, sahabat pun Kak Long kan ya, masya Allah, ini BFF Umi dia ni, best friend forever Umi dia. Rasanya segala masalah Umi, segala apa semua ada kat semua Kak Long tahu Kak Long ya, masya Allah, inilah alhamdulillah yang kalau boleh dikatakan sebagai salah seorang daripada pendukung ya dakwah Ustazah ya, yang alhamdulillah kata-katanya banyak memberikan ketenangan kepada Ustazah ya. Jadi terima kasih kepada Kak Long, seterusnya sahabat-sahabat semua, muslimin muslimat, tuan-tuan, puan-puan, mek-mek Kelate. Ha, siapa lagi kalau lelaki nak kata apa Kak Long? Kau mula tanya. Kalau puan mek-mek Kelate, kalau lelaki tua-tua lah. Ya, kepada semua muslimin muslimat sekalian ya, tak kira di mana kalian berada, ya, doa kami semoga kita semua pada malam ini beroleh rahmat, keampunan daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi malam ini sahabat-sahabat sekalian ya, kita akan berbicara tentang ujian yang mendewasakan. Masya Allah, tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini adalah satu sunnah dalam kehidupan. Ya, satu sunnah dalam kehidupan. Dan Ustazah berharap perkongsian kami pada malam ini dapat memberikan sedikit pencerahan kepada kita semua. Ya, dapat melapangkan dada yang sedang sempit. Dapat menggembirakan orang yang sedang bersedih. InsyaAllah, mudah-mudahan. Jadi Ustazah mulakan dengan merujuk kepada sepotong ayat Al-Quran dalam surah Ali Imran ayat 142. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ. Apakah kamu mengira bahawa kamu akan masuk syurga padahal belum bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu dan belum nyata orang-orang yang sabar? Masya Allah. Ya, kenapa Allah jadikan ujian? Kenapa Allah bagi macam-macam keadaan yang kadang-kadang ia agak sukar untuk kita lalui? Kerana ada sesuatu yang menanti kita di hujung itu. Apa dia? Yang menanti kita adalah syurga Allah. Yang menanti kita adalah keredaan Allah. Allah nak tahu siapa di kalangan kita orang-orang yang benar-benar sabar. Allah nak tahu siapa di kalangan kita orang yang benar-benar bersyukur. Kalaulah Ustazah boleh memetik tuan-puan sekalian kata-kata daripada ya, seorang pemikir. Pemikir ni pemikir barat tapinya ya, namanya Benjamin Franklin. Apa dia kata? Kebahagiaan itu tak per... Okey, jangan ambil yang tu dulu. Kita ambil kata-kata daripada syair Imam Syafi'i terlebih dahulu. Imam Syafi'i kata, wajhad, maka bersungguh-sungguhlah kamu. Fa inna ni'mata fil jihad, maka sesungguhnya ni'mat itu ada dalam kesungguhan. Ni'mat itu ada dalam kepayahan. Ni'mat itu ada dalam kesulitan. Masya Allah. Yang sebut ni bukan Ustazah tapi Imam Syafi'i. Kita nak mencari ni'mat. Kita nak mencari kemanisan. Kita nak mencari sesuatu yang indah dalam hidup kita. Tapi dengarkan syair Imam Syafi'i. Fajhad, bersungguh-sungguhlah kamu. Bersusah payahlah kamu. Berpenat lelahlah kamu. Kerana padanya ada ni'mat yang sangat luar biasa. Jadi bersama dengan Ustazah ni adalah Nadrah ya, Nadrah. Hari ni malam ni kita panggil Nadrah ya. Namanya adalah Nur Nadratun Naimah, pelajar tahun 2 jurusan undang-undang sebuah universiti tempatan. Alhamdulillah. Jadi Nadrah ya, sebagai permulaan
ada kakak-kakak kita, makcik-makcik, ya, adik-adik, kawan-kawan kita nak mendengar buah pandangan Nadrah, ya, yang sedang sedang dewasa, sedang belajar daripada kehidupan. Bagaimana Nadrah melihat ujian ini salah satu daripada perkara yang akan mendewasakan? Silakan Nadrah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama sekali terima kasih buat ibu bunda tercinta, dan juga terima kasih untuk semua yang sudi mendengar. Bukanlah kami berdua nak ajar pun sebenarnya, tapi lebih kepada sharing session lah daripada Nadrah sendiri terutamanya. Kalau ada tersilap ke apa, bolehlah PM tepi tegur nasihat kan. InsyaAllah. Jadi insyaAllah hari ni kita berkongsi tentang ujian hidup. Maknanya bagi Nadrah, apa yang Nadrah kongsi ni adalah satu sudut pandang peribadi Nadrah tentang ujian hidup tu sendiri. Sebenarnya kalau kita bercakap tentang ujian hidup, tak boleh nak lari jauh sebenarnya dengan bercakap tentang takdir kehidupan, sebab dia adalah benda yang saling berkaitan. Benda yang kadang-kadang kita tak boleh nak kontrol. Sama lah analoginya kalau kita samakan dengan hujan contohnya. Bila hujan, contohlah hujan lebat, bunyi guruh, petir sana sini, boleh ke kita sebagai manusia untuk memberhentikan hujan? Sudah pasti jawapannya kita tak boleh nak berhentikan hujan. Sebab apa? Sebab itu adalah satu yang luar daripada bidang kuasa kita. Hanya Allah yang mampu untuk berhentikan hujan. Sebaik mana pun kita, sehebat mana pun kita, sekaya mana pun kita, sewarak mana pun kita, sejahat mana pun kita, banyak mana harta kita, setinggi mana pangkat kita sekalipun, kita takkan mampu untuk berhentikan hujan. Tapi Masya Allah, kita boleh cuba usaha untuk pastikan diri kita tak kena tempias hujan tu. Contohnya kita boleh pakai payung, ataupun kita boleh pakai baju hujan, ataupun kita boleh masuk dalam rumah. Jadi kita tak kena tempias hujan tersebut. Begitu juga sebenarnya dengan kehidupan kita. Ada banyak sangat ujian hidup ataupun takdir kehidupan yang kita tak boleh nak pilih. Kita tidak ada kuasa untuk milih mana satu kehidupan yang kita nak. Jadi apa yang boleh kita buat ialah kita belajar, kita kontrol macam mana kita nak react pada sesuatu ujian yang berlaku dalam kehidupan kita. Dan bagi Nadrah sendiri, bila ada satu ujian berlaku, ada banyak benda sebenarnya yang kita perlu buat untuk menghadapi suatu ujian. Tapi tiga yang Nadrah boleh kongsi ialah antaranya, yang pertama seperti mana yang kita semua sedia maklum. Yang pertama adalah bagaimana kita mendekatkan diri dengan Allah, sebab kita tahu itu adalah satu talian hayat yang paling kuat dalam hidup kita. Yang kedua ialah ilmu agama. Sebab apa? Ilmu agama ni membantu kita untuk yang pertama tadi, taqarrub dengan Allah. Dan yang ketiga ni adalah satu benda yang mungkin ramai orang terlepas pandang ataupun kurang fokus, tapi sebenarnya penting untuk kita, iaitu teknik untuk kita belajar mengawal diri kita ketika berhadapan dengan ujian hidup. Kita tak nak ujian hidup yang Allah beri pada kita membuatkan kita menjadikan kita ni seorang yang berkesan negatif pada orang lain. Emosi kita, katakanlah kita sedih, mempengaruhi orang lain. Marah kita, katakanlah kita marah, kita mempengaruhi orang lain. Jadi perlu kepada teknik dan pengurusan yang baik pada diri kita sendiri. Hakikatnya kita kena jadi kuat untuk diri kita sendiri, sebab pada akhirnya kita kena belajar untuk berdiri di atas kaki sendiri. Tidak selama-lamanya semua orang akan dengan kita. Kita kena jadi penasihat terbaik untuk diri kita. Kita kena jadi support system terbaik untuk diri kita. Dan paling penting, seberat mana pun ujian, kadang-kadang bila ujian datang, kita rasa macam kita lah manusia paling teruk. Kita rasa macam aku tak boleh dah nak hadap ujian ni. Paling penting ketika itu ialah antara motivasi terkuat kita boleh kata pada diri kita, kita boleh nasihat pada diri kita, la ta'ishu min rahmatillah. Jangan berputus asa daripada rahmat Allah, walau seburuk mana pun keadaan. Cuba kita imbas balik kehidupan kita. Ada banyak sangat peristiwa yang berlaku dalam hidup kita yang kita rasa aku takkan boleh ni nak hadap ni. Tapi sampai sekarang Allah bagi kita hidup. Dengan apa? Dengan rahmat Allah. Sebab itulah rahmat Allah ni, jangan pernah berputus asa daripada rahmat Allah. Dan syaitan terutamanya, bila berlaku ujian dalam hidup seorang manusia, syaitan sangatlah usaha untuk jadikan kita orang yang berputus asa daripada rahmat Allah.
Jadi jadikanlah ayat la ta'inshu min rahmatillah sebagai antara salah satu motivasi terbesar dalam hidup kita untuk menghadapi ujian supaya kita kuat. InsyaAllah itu saja untuk sekarang. MasyaAllah, Alhamdulillah. Terima kasih Nadra atas pencerahan mukadimah kita pada malam ini. Ya, jadi la ta'asu min rahmatillah, janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Ustazah nak buat satu analogi. Ustazah percaya kita semua ni masing-masing ada ujian kehidupan kita masing-masing. Ada orang diuji dengan masalah duit, ya, yuran tak boleh bayar, ya, sewa rumah tak dapat bayar, bisnes tak boleh jalan, ya, modal, hutang banyak. Ada orang diuji, tuan-puan sekalian, dengan sakit, ya, sakit yang tidak sembuh-sembuh lagi buat masa ini. Ada orang diuji dengan menjaga orang sakit, ya, tak tentu arah kehidupan dia. Sebab apa? Sebab anak nak jaga mak yang sakit ataupun suami nak jaga isteri yang sakit dan begitulah sebaliknya. Ada orang mengalami ujian, tuan-puan sekalian, tidak pernah sefahaman di antara ibu dan anak, tak pernah sefahaman di antara suami dan isteri, asal bertemu bertengkar. Ia tak pernah merasakan kebahagiaan, ketenteraman dalam sebuah keluarga. Masya Allah, macam-macam bentuk ujian yang Allah datangkan. Tujuan dia telah pun kami sama-sama sebutkan tadi, kerana ada syurga yang menanti. Kerana Allah nak menaungi kita dengan rahmat Allah. Allah nak kita hidup dalam keadaan denyut jantung kita merasakan bahawa innallaha ma'ana, Allah bersama-sama dengan kita. Dekat lo. Ya, jadi Umi nak bawa satu analogi. Analogi dia apa dia, tuan-puan sekalian? Ya, macam mana sebuah kilang yang mencipta, yang mengeluarkan sebuah lori, ya, sebuah lori. Banyak lori lah, ya, banyak lori lah kilang tu keluarkan. Tapi ini kilang lori, tuan-puan, bukan kilang motosikal, bukan kilang basikal, ya. Bila dia buat lori, tuan-puan sekalian, telah pun dianggarkan kapasiti, ya, beban yang boleh lori itu tanggung. Ya, berapa banyak yang lori itu boleh tampung. Kalau lori untuk bawa kayu balak, kalau lori untuk jadi lori tangki yang bawa minyak, cuba tuan-puan bayangkan macam mana kapasiti ketika mana diciptakan lori tersebut. Ya, dibuat lori yang besar, dibuat tayar yang banyak sampai Umi pun tak sempat nak kira berapa tayar lori, ya. 14 ke 16 ke. Masya Allah, banyak tayar dia. Kenapa? Lori ini dicipta untuk beban yang berat. Kapasiti dia pun kapasiti yang berat. Kemudian ditulis, ya, masa nak keluar daripada kilang siap tulis dah berapa tan yang lori ni boleh tampung, berapa tan. Jadi maknanya, tuan-puan sekalian, ketika mana fungsi lori tersebut untuk menerima beban yang besar, kilang pun tahu nak ciptakan sebanyak mana tayar dia. Ya, sebesar mana belakang kontena dia tu yang boleh bawa barang-barang yang banyak. Ini adalah satu analogi yang Ustazah cuba nak mendekatkan kefahaman kita semua untuk kita lebih yakin lagi bahawa di sana Allah Azza wa Jalla telah pun berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah mentaklifkan, membebankan seseorang kecuali pada kadar, ya, kemampuan yang seseorang itu boleh hadapi. Siapa yang ciptakan kita? Yang ciptakan kita Allah. Allah tahu kapasiti kita. Allah tahu sejauh mana beban yang boleh manusia ni tanggung. Dan setiap orang tu bebannya berlainan. Ya, dan setiap orang itu pula dia punya kapasiti dia untuk menanggung beban itu juga berlainan. Allah Maha mengetahui. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak sekali-kali mentaklifkan, membebankan kepada seseorang, ya, lebih daripada kadar yang mampu untuk ditanggung oleh hamba itu. Jadi muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, ya, berbalik kepada tajuk kita, ujian yang mendewasakan. Sebenarnya ada satu perkataan yang Ustazah nak angkat, tapi perkataan itu dalam bahasa Arab. Ya, akhirnya kami pilih daripada menggunakan perkataan dalam bahasa Arab tadi, ya, kami terjemahkan, kami cuba permudahkan kepada perkataan maksudnya mendewasakan. Mari kita tengok sekejap, tuan-puan sekalian, ya, kehidupan seorang hamba Allah, iaitu pesuruh Allah yang paling syarat dengan ujian. Ha, kalau kita tak nak tengok kehidupan Nabi SAW, kita nak tengok kehidupan siapa lagi? Ini adalah kehidupan hamba Allah yang paling Allah sayang. Yang paling Allah sayang. Allah boleh nak bagi intan permata, lembah emas, harta benda, tapi tengok macam mana sebuah kehidupan yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Kita tak pernah terlintas bagaimana kisah penyeksaan yang berlaku kepada Rasulullah SAW selama Nabi nak bawa agama Allah ini.
Ya, di pulau, di keji, berapa banyak apa ni arahan supaya dibunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diberikan tawaran macam-macam kekayaan, siapa boleh bunuh yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, macam-macam tuan-puan sekalian. Tapi subhanallah, ya, timbul persoalan, kenapa? Kenapa ini adalah jalan yang Allah tentukan kepada Rasulullah SAW dan seluruh para anbiya yang bawa agama Allah? Padahal boleh saja sekelip mata, idza aradallahu syai'an ayaqul lahu kun fayakun. Kalau Allah nak bagi semua beriman, beriman belaka. Kalau Allah nak bagi semua ikut kata Nabi, semua ikut belaka. Kalau Allah nak bagi tak payah diseksa ni Nabi kita Muhammad SAW, takkan diseksa. Tapi Allah menjadikan sunnatullah dalam kehidupan Nabi SAW sebagai panduan kita bersama. Nabi melalui ujian yang sangat berat. Jadi subhanallah tuan-puan sekalian, ustazah merujuk kepada sebuah kitab yang ustazah sangat terpesona tuan-puan dengan penjelasannya. Apa penjelasannya? Kerana sifat pertama bagi manusia sebagai penghuni dunia ini adalah mukallaf. Ya, manusia yang menghuni dunia ini, sifat yang paling utama pada manusia itu adalah mukallaf. Apa makna mukallaf? Boleh diberikan tanggungjawab. Ya, boleh diberikan amanah. Dan kalau kita melihat bagaimana untuk menjadi seorang hamba Allah yang sebenar-benar, dia mestilah seorang yang mukallaf. Dia mestilah seorang yang boleh untuk menanggung amanah. Dia adalah mestilah orang yang boleh untuk menanggung, memikul tanggungjawab. Iaitu berupa yang pertama tuan-puan sekalian, ya, apa dia? Iaitu dia boleh bertanggungjawab untuk berpegang dengan Islam dan mendirikan segala hukum-hakam Allah pada dirinya, pada keluarganya, pada masyarakatnya. Dia mesti mukallaf. Dia mesti orang yang mampu untuk menanggung beban. Dan yang kedua, nak jadi hamba Allah yang benar-benar mukallaf, dia mestilah mengharungi sebarang kepayahan, segala kesusahan, serta mampu untuk menunaikan tanggungjawab membelanjakan kekayaannya, ya, untuk mencapai tujuan, iaitu tujuan agar tersebarnya Islam. Masya Allah tuan-puan sekalian, sifat mukallaf, kematangan, ya, rasa tanggungjawab. Sebab itu kalau kita nak jadi mukallaf, nak jadi mukallaf, ya, Kak Long, ya, kena ada kematangan, kena ada sifat dewasa. Ya, kalau tak dewasa, budak-budak, ya, tak mukallaf, ya, budak-budak tak mumayyiz. Jadi kita ni nak jadi orang yang Masya Allah sangat serius dengan tanggungjawab. Masya Allah, sangat bersungguh-sungguh. Ini benda yang wajib, kena buat. Kewajipan yang kita nak buat itu mesti datang daripada apa? Rasa bertanggungjawab. Dan rasa bertanggungjawab ni tuan-puan sekalian, ini adalah sifat orang yang sudah dewasa. Ini adalah sifat orang yang matang. Masya Allah, subhanallah. Ya, tabarakallahu ahsanul khaliqin. Allah bagi kita ujian bertepek-tepek, pagi, petang, siang, malam, untuk membina rasa tanggungjawab dalam diri kita. Supaya kita jadi matang, supaya kita jadi dewasa, supaya kita tak manja, supaya kita cekal. Ya Allah berikan. Kenapa? Kerana dengan kecekalan ini, kerana dengan kematangan dan kedewasaan ini, kita akan jadi hamba Allah yang sebenar. Hamba Allah yang sentiasa berusaha untuk mentaati Allah. Hamba Allah yang serius menjaga diri dia untuk meninggalkan batas yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, ya, tadi Ustazah sebutkan dua perkara. Dalam kitab yang Ustazah rujuk tuan-puan sekalian, iaitu kitab Fiqhus Sirah, ya, Fiqhus Sirah, karangan Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Apa beliau kata? Tersurat tiga rahsia dan hikmah. Ya, tersurat tiga rahsia dan hikmah kenapa kita ni sentiasa diuji oleh Allah. Dan alhamdulillah kita sekarang dalam bulan Ramadan, ya, syahrus sabar. Bulan sabar, ya, nak bagi kita ni lebih sabar menghadapi kehidupan. Maka disebut tiga rahsia ataupun hikmah, ujian-ujian daripada Allah. Yang pertama, untuk mewujudkan sifat kehambaan dan keabdian manusia terhadap Allah Azza wa Jalla. Ha, sehingga kita rasa kita ni hamba. Kenapa? Kerana sepanjang kita berhadapan dengan ujian hidup, kita akan tahu kita tidak ada apa-apa. Kita akan tahu kita sangat lemah. Kita merayu kepada Allah, ya Hayyu, ya Qayyum, bi rahmatika nastaghith, aslih lana sya'nana kullah. Wahai Allah, wahai yang maha hidup, wahai yang maha hidup, wahai yang berdiri sendiri, wahai yang maha hebat, wahai yang maha kuasa. Ya, bi rahmatika nastaghith, dengan rahmatmu lah kami merayu. Ya, kami merintih, kami merengek, ya Allah. Aslih lana sya'nana kullah. Tolonglah perbaiki seluruh urusan hidup kami. Ya, kita jadi manusia yang dekat dengan Allah.
kita tahu kita tidak ada apa-apa. Ketika mana kita sakit, kuasa mana yang boleh menyembuhkan? Ketika mana kita nak sesuatu, kuasa mana yang boleh memberi? Ketika mana terhalang sesuatu, kuasa mana yang boleh melepaskan halangan itu? Tidak lain dan tidak bukan, jawapannya kembali kepada Allah. Allahus-Samad, ya. Allahus-Samad. Allah yang Maha menolong, Allah yang menjadi tumpuan tujuan seluruh makhluk, seluruh sesuatu yang Allah ciptakan. Jadi masya-Allah, yang pertama disebutkan dalam kitab ini adalah kenapa Allah berikan kita ujian? Kerana Allah ingin membantu kita menjadi hamba Allah yang sebenar-benarnya. Ujian ni pun tak long, ya. Ada ujian nikmat, ada ujian apa? Ujian kesusahan. Semua bentuk ujian tu nak jadikan kita hamba Allah. Hamba Allah yang bersyukur, hamba Allah yang sabar, hamba Allah yang tahu kita tak ada kekuatan apa pun. Yang kedua, kerana sifat taklif tanggungjawab adalah sebahagian daripada sifat keabdian. Ya, nak membina rasa tanggungjawab tadi yang telah Pak Ustazah huraikan. Dan yang ketiga, kenapa Allah uji kita? Kerana Allah nak menampakkan kebenaran orang-orang yang benar dan dustanya orang-orang yang berdusta. Jadi iman yang tak dapat dilihat semata-mata dengan zahir, tuan-puan. Iman ni duduk kat dalam. Keyakinan kita duduk kat dalam. Ya, keyakinan kita, ya, kemudian kita pun sebut dengan lafaz, kemudian kita buktikan dengan perkataan dan perbuatan. Itu baru package iman yang sebenar. Ya, tapi kalau tidak ada package tadi, ya, kita tak melalui ujian-ujian daripada Allah, kita tak tahu. Kita pun tak tahu kita ni benar ataupun berdusta. Ya, kita tak tahu di mana kita duduk dalam golongan yang mana satu. Jadi masya Allah, hebat sekali. Ya, ujian Allah ini adalah untuk mendewasakan kita, mematangkan kita, untuk menjadikan kita manusia yang benar-benar boleh menanggung taklif, tanggungjawab daripada Allah untuk menjadi hamba Allah. Ya, Umi serah pada Nadrah lah. Ya, pada Kak Long, nampak macam Kak Long ada benda tu nak share tu. Ya, silakan Kak Long. Bismillahirrahmanirrahim. Bila kita bercakap tentang Allah yang Khalik, maknanya macam ni. Bayangkan sehelai daun yang jatuh ke bumi pun berlaku atas izin Allah dan kerana Allah yang arahkan, apatah lagi tentang urusan hidup manusia yang pastinya lebih pelbagai dan jauh lebih penting berbanding urusan sehelai daun tersebut. Kat sini kita boleh cakap, kita boleh Kak Lung nak ulas sikit doa umum tadi. Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika nasta'in. Aslih lana sya'lana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Aslih lana sya'lana kullah. Wahai Allah, kau ubahlah diri aku sebaik-baiknya dan kau jangan biarkan aku pada hidup pada diriku sendiri walaupun dalam keadaan sekelip mata. Dan kadang-kadang cara untuk Allah ubah kita ni dengan Allah memberikan kita ujian. Dalam Al-Quran, antara ayat yang famous sebenarnya kan kepada kita semua, iaitu ayat Inna ma'al usri yusra. Bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan. Kebanyakan orang kata selepas kesulitan akan ada kemudahan. Tapi sebenarnya dalam ayat Quran ni Allah menggunakan perkataan ma'a. Ma'a ni maksudnya ketika ataupun bersama. Allah tak guna perkataan ba'da. Ba'da tu selepas. Tapi Allah guna ma'a. Maknanya ketika ada kesusahan tu juga, Allah bagi juga sebenarnya ada kesenangan yang tersirat. Yang kita perlu tengok sendiri apa hikmah dia. Sebagai contoh, ada seorang doktor. Maknanya daripada usia dia sekolah menengah, universiti, dia memang seorang pelajar yang pintar dan dia menjadi seorang doktor, bukan doktor biasa-biasa tapi doktor yang disegani. Maknanya doktor yang high class lah kan Umi kan. Jadi hidup dia Alhamdulillah sempurna dan Allah kurniakan kepada beliau seorang suami juga Alhamdulillah yang hampir sempurna. Maknanya ada harta, ada rupa paras, bekerjaya iaitu seorang pilot dan akhirnya Allah naikkan pangkat doktor tu menjadi seorang doktor pakar. Lepas beberapa tahun berkahwin, Allah anugerahkan seorang anak, baby yang sangat comel. Yang kalau orang datang tengok tu memang orang tahulah, baby yang putih kemerah-merahan, orang makan cakap baby yang comel. Jadi satu hari bila baby tu dah umur setahun, mak ni seorang doktor, jadi mak nampaklah perubahan anak. Mak tu pelik, kenapa anak ni suka sangat hantukkan kepala kat dinding? Kenapa anak ni terlampau sangat aktif? Kenapa anak ni berlari sana sini, menyepah sana sini, menjerit selalu? Jadi mak dia pun jumpa dengan, bawa anak ni pergi jumpa dengan doktor pakar kanak-kanak dan doktor pakar kata apa? Doktor kata anak
anak awak ni telah didiagnos sebagai anak istimewa yang hyperaktif. Yang menangislah si emak tu. Menangis sangat-sangat. Dan Allah uji lagi dengan anak kedua. Anak kedua, dia berdebar sangat dapat anak kedua ni. Dan anak kedua pun Alhamdulillah Allah bagi comel, Allah bagi cantik, sangat cantik. Ini kisah benar. Kak Long kata tengok. Ah, tengok, memang comel sangat. Ah, rasa pun tengok juga lupa. Jadi, tapi doktor tu kata anak kedua dia ni pun pelik. Kontra sangat dengan anak yang pertama. Anak kedua ni bila membesar, selalu sangat menangis dan payah sangat nak bercakap. Jadi berdebar sangat, bawa lagi jumpa dengan doktor pakar kanak-kanak. Doktor pakar kanak-kanak kata apa? Anak awak ni didiagnos dengan sebagai anak istimewa yang sangat pasif. Jadi 3 ke 4 bulan kalau tak silap, doktor ni duduk dekat rumah, tak keluar rumah langsung dan terpaksa buat satu keputusan yang sangat payah dalam hidup dia, iaitu resign sebagai seorang doktor. Bayangkan bertahun-tahun tu bertahun-tahun nak jadi doktor. Bukan doktor biasa, dah nak sampai ke doktor pakar, payah sangat. Tapi 3 ke 4 bulan dia duduk dalam rumah dengan anak-anak dia, dia menangis, dia kata, "Ya Rab, kenapa kau bagi dekat aku benda ni? Sebab aku rasa terlampau berat apa yang kau bagi dekat aku." 4 bulan dia cuba untuk cari hikmah kenapa Allah bagi. 4 bulan dia cuba berdoa, bercakap dengan Allah, bermunajat pada Allah. Dan akhirnya dia kata apa? Dia kata, "Ya Allah, pada mulanya aku rasa aku kena bersabar dengan ujian yang kau bagi ni. Tapi akhirnya aku rasa aku kena bersyukur dengan ujian yang kau bagi ni. Pada zahirnya aku nampak ini ujian. Tapi sebenarnya, innam ala usri yusra. Pada kesulitan yang kau bagi ni sebenarnya, kau hadiahkan dekat aku untuk aku makin kenal dengan kau. Untuk aku ada masa dengan kau. Untuk aku makin dekat dengan kau, ya Allah." Nak beritahu dekat sini bahawa sebenarnya kalau dilihat, setiap ujian kita ni pasti ada hikmah dia. Kalau dan kadang-kadang kita ni tak banyak amal. Jadi Allah memberikan ujian tu sebagai satu cara untuk mengangkat darjat kita dan menghapuskan segala dosa kita. Kalau kita lihat macam mana hidup para ulama. Ada ulama yang terpaksa dimasukkan ke dalam penjara kerana oleh musuh. Tapi para ulama dalam penjara buat kitab yang boleh dimanfaatkan oleh kita semua sampai sekarang dan menghafaz Quran. Pada zahirnya kita nampak masuk penjara itu sebagai ujian. Tapi mereka menggunakan ujian tu sebagai cara untuk mereka makin dekat dengan Allah. Makin bermanfaat untuk ummah. Begitu juga kalau kita kenal Syekh Ahmad Yasin. Bagaimana beliau hanya berada di atas kursi roda. Kalau kita tengok dari secara zahirnya, duduk kursi roda ni merupakan ujian. Kita tak boleh nak buat apa. Kalau kita lah nak usulkan yang zalik berada di atas kursi roda, kita akan rasa apa aku nak buat dengan hidup aku. Apa manfaat yang aku boleh bagi pada orang lain. Tapi Masya Allah, Syekh Ahmad Yasin bagaimana beliau walaupun hanya berada di atas kursi roda tapi sungguh digeruni oleh seluruh musuh-musuh beliau. Yahudi, Yahudi la'natullah. Jadi dekat sini Allah memang beritahu dalam Quran bahawa Allah akan menguji kita dengan macam-macam ujian kerana Allah nak tengok siapakah antara kita yang beriman. Tapi jangan dilupakan bahawa dalam Quran juga Allah banyak sangat cakap. Antaranya ayat wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Wahai Muhammad, kalau hamba-Ku bertanyakan kepadamu tentangku, bagi tahu mereka bahawa aku sangat dekat dengan hamba-Ku. Ada juga bagaimana para sahabat menangis, mata nasrullah, ala inna nasrullah ya qarib. Bila nak datang pertolongan Allah ni? Allah cakap sungguhnya pertolongan Allah ni sangat dekat dengan kita. Bagaimana Allah memang memberi ujian pada kita tapi dalam masa yang sama Allah Maha baik, Allah juga memberi pertolongan yang sangat besar pada kita dan Allah sentiasa bersama kita. Dan bila kita cakap mengenai ujian hidup ni, kita selalu cakap dekat orang untuk sabar ni kan? Selalu sangat cakap pada orang untuk sabar. Tapi sebenarnya rupa-rupanya Allah bagi kita satu tips dalam Quran. Allah kata apa? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Allah kata isbiru wasabiru. Isbiru, bersabarlah kamu. Wasabiru, dan bersabarlah kamu dalam bersabar. Pergandakanlah kesabaranmu. Perkuatkanlah kesabaranmu. Maknanya tahap kesabaran kita kena lebih-lebih-lebih dan lebih lagi daripada biasa. La'allakum tuflihun, supaya kamu menjadi orang yang berjaya di dunia dan juga di akhirat. Percayalah, kita ni milik Allah dan Allah sentiasa beri yang terbaik dalam hidup kita. Dan percayalah kalau Allah datang ke ujian dalam hidup kita, itu juga yang terbaik untuk kita di dunia dan juga di akhirat. Wallahu a'lam.
Terima kasih Nadra, Kak Long ya atas pencerahan Kak Long. Umi ni tukuk tambah sikit sebanyak je ya. Kita bercakap sekarang ni sahabat-sahabat sekalian. Ya, dengan rasa kasih pada kita semua, pada tuan-tuan dan puan-puan. Ya, kita berkongsi, semoga kita sama-sama bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat. Dapat kekuatan untuk melalui macam-macam ya perjalanan hidup kita masing-masing. Kalau kita rujuk kepada Al-Quran dalam surah Al-Furqan ayat 25. Ada satu bentuk ujian lagi dalam hidup ni. Dan ustazah percaya ni di antara ujian yang selalu kita hadapi. Ya, terutama dalam fasa PKP bersyarat. Dulu PKP ni dah PKPB ya. Maknanya kita duduk sama-sama dalam rumah. Kemudian kita kena kita jaga kita. Bila PKP bersyarat kita boleh keluar tuan-puan ya kerana urusan tertentu. Tapi nak jaga SOP-SOP yang telah digariskan. Mari kita rujuk kepada ayat ya surah Al-Furqan ayat 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim waj'alna ba'dakum li ba'dhin fitnah atasbirun dan kami jadikan sebahagian kamu kepada sebahagian yang lain sebagai ujian atasbirun sama ada kamu sabar ataupun tidak. Jadi maknanya sahabat-sahabat sekalian macam sekarang ni saya nak mudahkan kita faham ustazah adalah ujian kepada Kak Long. Ustazah adalah ibu yang menjadi ujian kepada anak-anak. Anak-anak ustazah adalah ujian kepada ustazah. Tuan-tuan dan puan-puan adalah ujian kepada ustazah. Ustazah adalah ujian kepada tuan-puan. Kawan kita, suami kita, adik-beradik kita, semua antara satu sama lain adalah fitnah, adalah ujian. At-tasbirun. Allah nak tengok apa? Kamu sabar ke tak sabar? Kalau kamu sabar, kalau kita sabar tuan-puan sekalian, Allah takkan sia-siakan kesabaran itu. Kalau kita sabar, Allah akan lipat gandakan lagi segala kebaikan untuk orang-orang yang sabar. Sebab sabar ini adalah syarat turunnya pertolongan Allah. Ya, seperti mana disebut dalam Al-Quran, wasta'inu bis-sabri was-salah dan minta tolonglah kepada Allah dengan syarat pertama iaitu sabar, was-salah dan syarat yang kedua iaitu salat. Ya, dan sesungguhnya ia adalah satu perkara yang berat sangat kecuali kepada orang-orang yang khusyuk. Jadi muslimin muslimat sekalian selalu ingatkan hafalkan ayat ni surah Al-Furqan ayat 25. Rasa sakit hati dengan orang tu ke apa ke kita pun kena ingat. Orang tu pun sakit hati juga dengan kita. Sebab apa? Antara kita sama kita ni adalah ujian. Nak tengok macam mana kita belajar daripada ujian tu. Nak tengok macam mana kita dewasa dengan ujian tu. Kita akan matang dengan ujian tu. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita jumpa dalam catatan ustazah ya. Berapa bulan lah catatan ni? Mungkin dah 6 tahun dah. Jumpa balik dalam catatan. Ustazah tulis dalam catatan ustazah. Kenapa Allah uji saya? Kenapa Allah uji aku? Ya, pertama sekali, telah pun kita sebut sikit sebanyaklah benda ni. Yang pertama, kerana Allah nak memasukkan kita dalam proses. Ya, sebab kita nak melalui proses dalam hidup. Proses apa dia? Mendekatkan diri kita kepada Allah. Ya, memahami makna kalimah la ilaha illallah. Untuk kita benar-benar menghayati syahadah yang kita ucapkan. Ya Allah telah muliakan kita dengan syahadah tersebut. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu yang pertama. Tadi pun Kak Long dah huraikan. Yang kedua, kenapa Allah uji kita? Untuk kita menyedari dan menginsafi betapa dekatnya Allah dengan kita dan sepanjang segala yang berlaku dalam proses itu tidak ada yang sia-sia di sisi Allah. Kita mungkin rasa tuan-puan air mata kita macam sia-sia. Betul Kak Long ya? Kita pernah dengar kan ya orang yang ngadu-ngadu kata apa? Saya cakap dengan diri saya, tiap-tiap kali saya menangis sebab pasangan saya kata apa? Jangan menangis sebab jantan tu. Kita pernah dengar macam tu. Ya, kita pernah dengar orang yang macam aku takkan menangis sebab perempuan tu, aku takkan nangis sebab kawan aku tu. Sebab apa? Maknanya dia nak cuba cekalkan hati dia, jangan membazir air mata. Bagi dia, air mata dia membazir. Bagi dia, air mata dia tak ada nilai. Ya, di hadapan orang-orang yang suka mungkin menindas dia dan sebagainya. Tapi apakah di sisi Allah sia-sia? Dia menangis? Apakah di sisi Allah sia-sia? Dia tak dapat tidur malam? Apakah di sisi Allah sia-sia? Ya, dia stres, dia tension? Kalah, sama sekali tidak. Allah sukat kesukaran tu. Allah timbang segala kepayahan tu. Kenapa? Allah nak gantikan dengan pahala. Allah nak jadikan kafarah kepada dosa-dosa. Allah nak angkat kedudukan makam di sisi Allah. Allahu Akbar, Al-Jawad, Al-Karim. Allah yang maha pemurah, Allah yang maha mulia. Allah yang maha ihsan, Allah yang maha baik, Al-Barur Rahim. Tak ada yang sia-sia. Sebab tu Allah nak suruh kita yakin. Tak ada yang sia-sia, wahai hamba-Ku. Ya?
saya ni susah ustazah, saya ni susah ya Allah. Dia nak makan sepinggan pun payah nak cari, kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Apakah masa kita berkais tu sia-sia di sisi Allah? Kala, tidak sama sekali. Bahkan Allah menggandakan pahala. Allah melihat, kalau manusia tengok pun rasa kesian. Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Lebih-lebih lagi penuh dengan kasihan belas. Arhamur Rahimin. Yang maha pengasih daripada semua yang pengasih. Tapi Allah menyediakan sesuatu yang mungkin tak nampak dengan mata zahir. Ya, tak nampak dengan mata kasar. Nak diselami dengan keimanan, nak diselami dengan keyakinan. Itu yang kedua, untuk kita meyakini dan menyadari seluruh yang berlaku, tiap saat yang berlaku dalam hidup kita tidak pernah sia-sia di sisi Allah. Tadi Ustaz ada sebut ya kata-kata daripada Frank apa ni? Benjamin Franklin. Apa yang dia cakap? Memanglah dia ni seorang sarjana barat, tapi tak ada masalah kita ambil dia punya kata-kata dalam bidang psikologi ya tuan-puan. Sebab apa yang dia cakap tu ya adalah hikmah dhallatul mu'min, satu benda baik yang kita punya sebenarnya. Apa kata Benjamin Franklin? Kebahagiaan itu tidak pernah berlaku melainkan daripada perkara-perkara kecil yang berlaku setiap saat, setiap hari yang mewajibkan kamu untuk bersyukur. Pandai pula Benjamin cakap macam tu kan ya. Masya Allah tuan-puan, kebahagiaan tu tak pernah berlaku melainkan daripada perkara-perkara kecil, perkara-perkara rutin yang kita alami sehari-hari ya, dalam setiap saat yang mewajibkan kita bersyukur. Jadi nak bagi tahu kalau kita boleh meyakini setiap saat yang kita lalui, mungkin dengan air mata, mungkin dengan sakit hati, mungkin dengan kesabaran, mungkin dengan macam-macam lah kita punya perangai kan. Tapi kita sedar takkan sia-sia di sisi Allah. Ya, kita tahu dan kadang-kadang benda tu jadi kekuatan. Tak apalah ya Allah, hapuskan dosa aku je lah. Ya, tak apalah ya Allah, aku maafkan dia lah sebab aku pun nak akan maafkan kau. Dosa aku lagi banyak daripada dosa orang pada aku. Jadi yang kedua tu sangat penting untuk kekuatan kita. Yang ketiga apa dia tuan-puan? Macam mana ujian yang mematangkan kita? Sebab dengan ujian tuan-puan sekalian, kita belajar. Kita mulai belajar. Kita mulai dididik. Kita dilatih. Ya? Daripada siapa yang melatih? Siapa yang mengajar kita? Allah Azza wa Jalla yang sayang kat kita. Masukkan kita dalam proses pembelajaran. Ya, belajar apa dia? Belajar untuk meluruskan niat kita kepada Allah. Belajar untuk meletakkan harapan kita kepada Allah. Belajar untuk meletakkan ketakutan tertinggi kita hanyalah kepada Allah Azza wa Jalla. Ini bukan kejorang nak ajar kita tuan-puan. Ya, kami para asatizah bolehlah nasihat, bolehlah bagi ceramah, bolehlah bagi syarahan. Tapi nak bimbing setiap saat, nak tarik, nak heret, nak bawa, itu kami tak mampu lakukan. Bahkan kami pun ya Allah, macam-macam kita pun Kak Long ya. Nak bermujahadah dengan jiwa, dengan nafsu kita. Ini adalah nikmat, kurniaan, pertolongan, taufik dan hidayah daripada Allah Azza wa Jalla. Nak bantu kita untuk meluruskan niat kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ibarat katanya tuan puan, kalau kita buat sesuatu kerana mengharapkan pandangan orang, kita buat sesuatu kerana mengharap pujian orang, ini kerja budak kecil. Ini kerja kanak-kanak Kak Lu, betul kan? Ini kerja budak kecil. Budak kecil ya buat sesuatu nak suruh mak dia tengok. Ya, bila mak dia puji kan kembang semangkuk. Ya, riang, dia senyum, dia. Ini kerja budak kecil tuan puan. Kita yang dah dewasa, kita yang dah matang, apa dia? Kita nak memperakukan syahadah kita. La ilaha illallah. Ya, kalau betul kita nak bertemu Allah, kalau betul pengakuan tauhid kita tu, maka kita tak melakukan apa pun dalam hidup ini kecuali mengharapkan pandangan daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi kematangan berlaku di sana ketika mana Allah mengajar kita, ya, untuk kita belajar meluruskan niat kita kepada Allah, meletakkan harapan, cinta, kasih, takut dan semua sifat yang mesti kita tanam dalam jiwa kita, hanya yang tertinggi sekali hanyalah kepada Allah semata-mata. Yang keempat, kenapa Allah uji kita tuan-puan sekalian? Sebab ada banyak sudut daripada diri kita yang mesti diperbaiki. Inilah waktu kita boleh mengenal siapa diri kita. Oh, rupa-rupanya aku ni cengeng rupanya. Ya, aku ni rupanya manja. Aku rupanya kuat menangis. Aku ni rupanya tak kuat jiwa. Aku ni rupanya pemalas. Aku ni rupanya tak tahan lasak. Semua kita akan nampak daripada proses ini. Ya, dan kita akan belajar melihat kepada orang lain yang lebih kuat, yang lebih teguh. Kenapa mereka kuat? Kenapa mereka teguh? Pastilah berbalik kepada apa? Keyakinan dalaman jiwa dia. Ya, keimanan dia kepada Allah dan keyakinan dia terhadap janji-janji Allah Azza wa Jalla.
dalam hal ni tuan-puan sekalian terlalu banyak yang nak dibaiki. Betul ya Kak Long ya? Umi sendiri kan macam contohlah kan. Ya, bila berlaku apa-apa ujian dalam hidup kan, selalu yang kita nampak memanglah kelemahan kita. Memang siapa kita kadang kelemahan kita kita nak tutup-tutup. Betul tak Kak Long? Kita pun tak suka juga orang tengok kelemahan kita kan ya. Kita lagilah habis tu kalau kita tak nak orang tengok kelemahan kita, macam mana orang nak tolong bantukan membaiki kelemahan kita? Sedangkan kelemahan ni kena diperbaiki. Kelemahan ni kadang-kadang menyebabkan kita kurang taat pada Allah. Kelemahan ni kadang-kadang menyebabkan kita ikut hawa nafsu. Jadi Allah sangat sayang kepada kita. Bagaimana cara nak memperbaiki kelemahan tersebut? Diberikan ujian. Bila dapat ujian, kita jadi belajar. Bila dapat ujian, kita cari pengalaman. Bila dapat ujian, kita minta nasihat. Bila dapat ujian, panjang langkah kita keluar daripada rumah. Untuk apa? Untuk mencari ilmu. Mencari sesuatu yang berharga untuk kita hadapi ujian tersebut. Bak kata macam contoh ya. Orang kalau dah buat rumah tepi pantai, nak tak nak dia kena belajar berenang. Betul kan Kak Long? Orang kalau terpaksa cari rezeki sebagai nelayan, nak cari apa? Ikan, udang semua, takkan tak pandai berenang. Jadi manusia ni akan belajar daripada apa? Daripada keadaan ujian yang Allah berikan kepada kita. Dan yang kelima, kenapa Allah uji aku? Ini saya sebut aku ni sebab catatan ustazah dalam buku. Kenapa Allah uji aku? Kenapa Allah uji kita? Kerana Allah nak menanam kejituan jiwa, kejituan emosi, kejituan fizikal untuk melahirkan hamba Allah yang istiqamah. Masya Allah tuan-tuan. Kita bertemu dengan perkataan istiqamah. Ingat senang ke nak istiqamah? Kalau tidak melahirkan, kalau tak pergi kepada apa? Jitu rohani, jitu fizikal, jitu emosi. Nak bangun malam, fizikal lembek, mata macam ngantuk, oksigen tak cukup katanya kan? Ya? Ingat boleh ke kita nak tahajud? Ingat boleh kita nak baca Quran banyak-banyak kalau jiwa kita lemah, fizikal kita lemah? Subhanallah, nak menjadikan kita manusia istiqamah, uji lagi, uji lagi, uji lagi. Kekurangan ni dibaiki, kelemahan ni dibetulkan. Ya, kemudian kita kuat jiwa, kuat semangat. Wallahu a'lam, ini sesuatu yang Zah rasakan dalam hidup ya kawan-kawan sekalian. Kalau kita sentiasa diberikan kesenangan oleh Allah ya, maknanya sentiasa duduk dalam zon selesa, kita jadi manja, jadi benyek tuan-puan. Berkata kata gapo kat benyek ni? Apa ya? Kak Long pun dah lama dah tinggal Mahat Muhammadi ya. Kak Long dulu sekolah dekat Mahat Muhammadi, Lil Banat, Kota Baru, Kelantan. Tak kecek Kelantan dah dia lah ni. Ya. Kalau kita ni kan, apa benda boleh cakap tadi? Macam ni. Kalau kita ni diuji, maknanya diberikan nikmat kesenangan, kita jadi penyek tuan-tuan. Dia jadi lembek. Jadi manja. Bila kita dalam keadaan yang manja, dalam keadaan yang penyek, yang lembek tadi, orang usik sikit pun terasa. Macam buah mangga penyek. Kan, buah mangga penyek. Tak payah baling kan ke dinding. Cukup yang dah lembek. Cukup dengan kita tekan je, masuklah dia kan. Terjejas dia. Ustazah rasa benda tu tuan puan. Ketika mana kita duduk dalam keadaan kesenangan, keselesaan, kita jadi manja. Kita jadi macam mangga lembek tuan puan. Ya, ada sikit ujian pun, aduh sakitnya rasa, aduh sempitnya hati, ya aduh bencinya, macam-macam rasa dia. Kita rasa sakit sangat, maknanya kadar rasa sakit kita tu kuat, sakit. Tapi tuan puan, ketika mana kita diuji oleh Allah, kita kena cekal, kita kena kuat semangat, kita kena sabar. Ketika itu kita jadi kebas. Ya. Tak rasa sakit sangat lah. Kadang-kadang kan kalau kita tengah kena uji tu, terjatuh longkang pun tak rasa sakit, bangun selama je. Ya, tapi kalau tengah manja-manja, tengah senang-senang, sikit-sikit kata abang, dah main abang-abang lah kan ya. Tapi kalau kita kena uji, tak sepahaman contohnya pada beberapa perkara dengan suami contohnya kan, kalau jatuh, setakat jatuh longkang sikit-sikit tu, bangun balik, selama je. Sebab apa? Ada kecekalan kat dalam ya. Sebab tu kita tengok ya Allah ya Tuhan, orang-orang yang Allah uji ni dia cekal. Dia tak mudah rasa sakit. Ya, maknanya ketahanan dia terhadap rasa sakit tu tinggi, kuat. Itu membolehkan dia untuk istiqamah. Itu membolehkan dia untuk naik makam yang lebih baik lagi tuan-tuan sekalian. Apa kita nak kata sekarang? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Maha baiknya engkau ya Allah, maha suci engkau ya Allah. Sebab tu saya katakan tuan-puan, keadaan-keadaan yang dulu kita rasa sakit sangat,
kita menyampah, kita benci. Ya, kita benci dengan orang tu, lawan ni lah, mungkin geram lah apa semua. Tapi bila masa berlalunya, وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ, dan hari-hari tu kami putarkan macam roda dalam kehidupan manusia, tiba-tiba kita jadi apa? Jadi bersyukur pula dengan apa yang pernah kita lalui. Ya, kita pernah, maknanya kita pernah sakit, bersyukur pula dengan sakit. Kita pernah miskin, bersyukur pula dengan miskin. Kita pernah orang tak suka, bersyukur pula dulu orang tak suka kat kita. Tengok tuan-puan sekalian macam mana. Ya, akhirnya kita akan melihat itu sebagai sebuah rahmat daripada Allah Azza wa Jalla. Kak Long, silakan kata-kata terakhir daripada Kak Long ya, sebelum Umi akan kongsikan doa-doa dan amalan untuk kita lebih kuat dan lebih cekal tuan-puan. Banyakkan doa tersebut ya, khususnya pada 10 malam akhir Ramadan ini. Jadi sebelum itu kita serah dulu pada Nadrah kita. Ya, kepada adik Nadrah, silakan ya, apa pun perkongsian Kak Long yang boleh untuk sama-sama kita ambil manfaat insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi insyaAllah sebenarnya dalam hidup kita ni kita kena yakin kita bukan orang pertama yang diuji dan kita juga bukan orang yang paling teruk diuji. Tu kita kena sentiasa ingat, sebab itu menjadi motivasi yang terkuat untuk diri kita. Dan sebenarnya semua orang pun dalam hidup pernah alami saat yang paling teruk. Jadi semua ujian yang Allah bagi sebenarnya tidak lain tidak bukan ialah untuk la'allakum yarji'un, supaya kamu balik-balik kepada Allah. Dan ada dua kalimah tauhid yang kadang-kadang bila kita hadapi suatu ujian, kita jadi tak ada perkataan nak explain ujian kita. Kadang-kadang kita rasa habis air mata, kering air mata, kita rasa tak tahu nak mengadu dekat siapa, kita rasa dah habis usaha, dah habis daya. Dan pada ketika itu tolonglah banyakkan berzikir la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, sebab pada ketika itu percayalah kalimah ini merupakan satu kalimah yang memberi kekuatan yang sangat luar biasa. Apa maksud kalimah ni kita semua tahu, tapi saat itu kita akan rasa bersyukur saat kita sebagai orang Islam mampu ucap kalimah motivasi ini, iaitu bermaksud ya Allah, tak ada orang yang boleh tolong aku. Ya Allah, kalau engkau tak tolong aku, segala kekuatan hanya dari engkau. Ya Allah, hanya engkau ada banyak kekuatan. Ya Allah, jadi kalimah tauhid la hawla wala quwata illa billah dan kalimah la ilaha illallah adalah kalimah kekuatan yang sangat luar biasa yang sepatutnya kita gunakan. Dan yang terakhir sekali, kita boleh ada banyak sangat idola sebenarnya dalam kita menghadapi ujian kehidupan. Kalau kita tengok pada zaman Rasulullah macam mana, kalau kita tengok syirkandi-syirkandi Islam yang dahulu. Tapi kalau nak diambil dengan pada zaman sekarang, kita wajar menjadikan idola ialah semua orang-orang yang susah di sekeliling kita, yang kita nampak dengan mata kasar kita, jadikan mereka sebagai idola kita. Orang sekeliling kita, tak kisahlah ibu kita ke, ayah kita ke, kawan kita ke, jiran kita ke, siapa-siapa yang susah di hadapan mata kita, jadikan mereka idola. Sebab tak ada ubat ataupun terapi, antara terapi yang terkuat melainkan kita melihat ujian hidup orang yang lebih hebat daripada kita, ujian hidup orang yang lebih susah daripada kita. Dengan itu insyaAllah kita akan jadi lebih kuat dan kita akan bertanya pada diri kita balik, wajar ke untuk aku sedih pada ujian yang sikit, sedangkan ada orang yang lebih kuat dengan ujian yang besar daripada aku. Jadi nanti Kak Long ambil balik ya, Umi share kejap. Sebab Kak Long cakap pasal orang keliling kan. Kak Long ingat tak? Kak Long ingat tak? Tuan Puan yang satu cerita saya nak kongsi dengan Tuan Puan. Ada satu makcik. Ada satu makcik tu Tuan Puan sekalian. Makcik ni orang susah. Dia orang susah. Datang bekerja dekat Malaysia. Tinggalkan berbelas-belas tahun ataupun berpuluh tahun tinggalkan suami dan keluarga anak-anak. Anak-anak daripada kecil tuan-puan ditinggalkan, tak dapat jumpa, telefon pun tak boleh ya. Cuma dia boleh kirimkan duit dia tu pada seseorang yang balik ke negara tersebut. Setahun sekali balik boleh kirim. Dan bila orang tu balik semula ke Malaysia, dia akan duduklah berjam-jam lah nak dengar cerita pasal anak dia yang membesar. Dia nak dengar cerita pasal keluarga dia, nak dengar cerita pasal rumah dia, kampung dia, jiran-jiran dia. Dan dia rasa bahagia hanya dengan mendengar. Masya Allah. Dia hanya bahagia
senangnya dia bahagia dengan mendengar, dengan makna senyum. Zah dengan Kak Long cerita ni sebab kita orang nampak muka makcik tu. Ha, ya. Dia boleh senyum. Dengar maknanya kawan dia balik kata, okey anak-anak kamu sihat, ya, keluarga kamu sihat, mak kamu okey, rumah kamu okey. Itu pun dah cukup bahagia dah. Dia sambut dengan apa? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Berat ujian menjauhkan. Ah, padahal ya Allah, dia kena kerja sungguh-sungguh tuan puan. Dan dia kata apa? Dia duduk rumah kecil sangat. Kalau pernah pergi rumah dia kan, rumah dia kecil sangat. Ya, maknanya itulah dapur, itulah ruang tamu, itulah segala. Tapi setiap kali kita jumpa dia, pernah tak kalau nampak dia tak senyum? Gelap kadang-kadang. Tapi dia selalu buat kami berdua ketawa. Masya Allah. Dia orang susah. Tapi dia lebih banyak membuatkan kami ketawa. Tuan Puan, ada satu hari, ya, dia cakap dengan Ustazah. Kan? Ha, macam ni. Ha. Dia kata macam ni. Dia panggil ni apa ya? Kak Cik. Kan? Dia panggil Kak Cik, dia kata, Kak Cik, Kak Cik, ayo nak tanyalah, dia kata. Dia ni orang Minang, ya. Dia kata, Kak Cik, ayo nak tanyalah Kak Cik. Tapi ayo malu nak tanya ke Kak Cik, dia kata kan. Ustazah kata, tak apa, tanya je. Ayo malu nak tanya. Lepas tu, bila Ustazah kata, tak apa, tanya je kan. Dia pun tanya. Dia kata, ada benda lah Kak Cik. Selalu saya tertanya-tanya dalam diri saya. Iaitu dia cakap, saya suka kadang-kadang tengok orang kaya-kaya ni Kak Cik, dia kata. Saya kata bestnya jadi orang kaya. Ya, bestnya jadi orang kaya. Sampai saya kadang-kadang fikir macam ni tau Kak Cik, dia kata, orang kaya ni dah lah kaya, putih-putih, dia cakap. Ya, dah lah kaya, kulit dia lawa, dah lah kaya. Pandai. Sampai dia kata, saya selalu kata, memang orang kaya ni memang cantik-cantik ke? Orang kaya ni memang pandai-pandai ke? Sampai kadang-kadang Kak Cik, ni macam nak cerita ni memang kisah benar. Sampai dia kata apa? Sampai saya pernah terfikir Kak Cik, dia kata, saya sampai terfikir, saya tengok orang kaya ni kan, yang perempuan-perempuan ni, dia tak ada bulu ke? Dia tanya. Dia kata macam tu, dia tak ada bulu. Ustaz tergelak-gelak tuan puan, dia kata, saya tengok orang putih-putih, orang kaya ni sampai bulu roma pun tak banyak. Tengoklah haya ni, haya Allah, bulu roma macam bulu, macam rambut dah kan. Ustazah gelak-gelak dengan dia sampai Ustazah bertepuk-tepuk. Saya kata, ya Allah, jauhnya akak memikir. Dia kata, tapi lepas tu dia kata, yelah Kak Cik, tak mungkin saya jadi orang kaya. Teridam macam tu je lah, berfikir-fikir je lah macam mana lah kehidupan orang kaya. Tuan-puan, memang Uzzah gelak depan dia, tapi dalam hati Uzzah menangis, tuan-puan. Uzzah cerita dengan anak-anak, cerita dengan kakak Ustazah, tuan-puan. Kita orang semua ketawa dalam apa tu? Dalam menangis, sedih. Dalam sedih. Sebab apa? Ya Allah, ya Tuhan, kesiannya kamu orang-orang susah. Kesiannya kamu orang-orang miskin. Maknanya penat pikiran kamu berfikir nak jangan mengetahui berdosa, kan? Macam mana kehidupan orang kaya, seronoknya, bestnya. Sampai Uzzah rasa, Masya Allah ya Tuhan, dia rasa macam berdosanya kalau kita tunjukkan sisi-sisi yang kadang-kadang ialah kita mungkin tak sengaja, orang nampak macam kita senang ke apa. Tapi ada orang lain yang melihat tu dengan telan air liur, tuan-puan. Ada orang lain yang melihat tu terpaksa mengajar diri dia untuk bersangka baik dengan Allah. Itu saya tak sanggup. Ya, pernah lu kata dengan anak-anak, bukannya Umi tak boleh juga kadang nak makan-makan benda-benda apa, benda-benda yang macam mewah-mewah ke apa, tapi Umi tak sanggup Kak Long. Kawan-kawan Umi bukan semua orang senang. Dia rasa kita tak sanggup orang nak tengok benda tu. Jadi ini maksud Kak Long tadi, banyakkan melihat orang yang lebih susah daripada kita. Ya, tengok macam mana sampai macam tu sekali kehidupan orang susah, ya tuan puan. Berfikir-fikir kehidupan orang kaya macam mana. Ya, mudah-mudahan muslimin-muslimat sekalian, kita tu ada kekuatan untuk menempuh ya ujian hidup. Kak Long sikit lagi, Kak Long tambah tadi Umi interrupt Kak Long kan ya. Kak Long tak banyak nak cakap apa ni. Untuk zaman sekarang ni kan, terutama zaman social media ini, khususnya untuk yang muda-muda lah. Bila kita melihat social media, tak kisahlah Instagram ke, Twitter ke, Facebook ke, cubalah untuk tapis yang mana yang mendatangkan manfaat dan mana yang mendatangkan mudarat. Kalau kita rasa kita tengok social media orang ni membuatkan kita rasa tak bersyukur dengan kehidupan kita, berhentilah untuk follow. Kalau kita rasa bila melihat dengan orang ni punya Instagram ke social media membuatkan kita rasa termotivasi,
kita makin kuat, makin dekat dengan Allah, silakan gunakan social media kita tu sebaik mungkin. Jangan jadikan social media sebagai satu jalan untuk kita jadi orang yang makin tak bersyukur dengan apa yang kita ada. InsyaAllah itu sahaja daripada Kak Long. Kalau tersilap ke apa, macam Kak Long cakap, tegur dengan baik, boleh PM dia sebenarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Baik, sahabat-sahabat sekalian, Ustazah akan berikan amalan-amalan ya. InsyaAllah amalan-amalan ni, doa-doa ni membantu untuk kita lebih kuat, gagah, menambahkan keyakinan dan keimanan kita kepada Allah. Sahabat-sahabat sekalian, pertama, bila kita nak tidur malam, selain daripada kita baca doa-doa yang Nabi SAW anjurkan untuk kita baca, dan Ustazah takkan share kat sini lah ya, panjang pula nanti. Tapi yang Ustazah nak lazimkan, ya, nak minta kita semua lazimkan, termasuk Kak Long, ya, anak Umi ni, iaitu bila kita malam nak tidur, kemudian kita cuba berikan satu keadaan emosi yang indah dalam jiwa kita dengan satu soalan. Apa soalan dia? Ya Allah, agaknya bagaimanalah indahnya takdir yang akan aku lalui pada esok hari. Bercakap monolog sendiri macam tu. Ya, dah nak tidur dah ni, dah baca doa-doa semua. Ya, daripada kita ni memikirkan esok yang entah-entah lagi teruk keadaan esok, entah macam-macam lah ya, yang negatif. Lebih baik kita cakap macam mana? Ya Allah, bagaimanakah esok indahnya takdir yang akan engkau tentukan kepada aku, yang akan aku lalui. Jadi kita tu dah nampak dah, esok kita tu indah, esok kita tu bahagia, esok kita tu baik saja daripada Allah. Baik, kemudian esok pagi tu kita bangun, kita baca doa-doa yang Nabi anjurkan, termasuklah tuan-puan sekalian, kita tambah dengan satu doa. Ya, doanya berbunyi, Allahumma raditu bima qadaitali wa'afini fima abqaitu hatta la uhibba ta'jila, la uhibbu ta'jila ma akharta wala ta'khira ma ajjalta. Ya Allah, ya Tuhan. Dia maksud dia sangat sedap. Saya ulang balik semula. Allahumma. Ya Allah, ya Tuhanku. Radini. Radini. Ya Allah, ya Tuhanku. Kau jadikanlah aku ni redha. Kau masukkanlah redha dalam hatiku. Bima qadaitali. Dengan apa yang engkau tentukan untuk aku. Wa'afini. Dan afiatkanlah aku. Sejahterakanlah aku. Fima abqaita, pada apa yang engkau letakkan aku, pada keadaan yang engkau dudukkan aku, pada suasana yang engkau lalukan aku ke dalam tu. Hatta, sehingga aku, la uhibbu, tidak suka, la uhibba, tidak suka, ta'jila, mempercepatkan, ma'akharta, benda yang kau nak lewatkan, wala ta'khira, dan aku tak suka, melewatkan, ma'ajjalta, apa yang kau nak cepatkan. Nah, jadi bahagia kalau dengar, faham maksud dia kan? Maknanya terpulang kamulah ya Allah. Kamu maha baik, kamu maha sempurna, kamu maha kaya. Tak perlulah aku nak minta cepatkan benda yang engkau nak awal, nak lewatkan. Ya, nak lewatkan benda yang kau nak cepatkan. Tak payah. Sebab apa? Aku percaya penuh dengan engkau ya Allah. Engkau alimun khabir, engkau alimun hakim, engkau azizur rahim, engkau ni perkasa, engkau ni maha mengetahui. Jadi diamalkan doa tersebut tuan-puan sekalian. Lagi doa apa nak amalkan banyak-banyak? Ya, yang ini doa ni biasa kadang-kadang Uzzah baca tengah bawa kereta ke, tengah masak ke, apa ke, ikutlah bila-bila sempat je. Ya, maknanya baca banyak-banyak, tak kira waktu. Iaitu doa yang berbunyi, Allahumma adim ni'mataka alaina waltuf bina fima qadartah. Maksud dia, ya, pendek je. Allahumma, ya Allah, ya Tuhanku, adim ni'mataka, tolonglah sentiasakan nikmat engkau. Maknanya biarlah nikmat ni ada sentiasa. Alaina, ke atasku. Jangan sampai kau cabut nikmat ni. Itu maksud dia. Waltuf bina, dan berlembutlah dengan kami ya Allah. Fima qadartah, pada sesuatu yang engkau takdirkan kepada kami. Berlembutlah dengan kami ya Allah. Ini dibaca banyak kali, banyak kali. Ada lagi tuan-puan sekalian, ya, baca bismillah seperti ini bunyi dia. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyul azim. Tawakkaltu 'alal hayyil ladzi la yamut. Walhamdulillahil ladzi lam yattakhidh sahibatan wala waladan wa laysa lahu syarikun fil mulki. Walam yakul lahu waliyyun minadh dhul wa kabbirhu takbira. Nah, banyak sangat ya doa-doa nak amal macam-macam. Ya, kita ni banyak berdoa, banyak bercakap dengan Allah.
ya banyak bermonolog dengan Allah, merintih, merayu dengan Allah, itu akan jadi kekuatan dalam hidup kita. Ya percayalah dengan Allah, serahkanlah hidup kita pada Allah, tawakal kepada Allah. Ya Allah, aku serahkan hidup aku, ya Allah. Seperti mana yang kau nak pada aku, yang kau nak pasti yang baik-baik, yang hebat-hebat, yang berjaya-berjaya, yang bertuah-bertuah, aku serahkan, aku sandarkan hidup aku pada engkau, ya Allah. Dan tuan-puan boleh banyakkan juga membaca doa yang dipetik daripada surah Al-Qasas ayat ke-24. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ustazah ulang lagi sekali, surah Al-Qasas ayat 24. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya insyaAllah dengan ayat ni, dengan doa yang tuan-tuan boleh rujuk nanti, ya. Ini doa sebenarnya yang kita boleh baca-baca selalu supaya apa? Supaya Allah sentiasa tolong segala masalah-masalah kita, segala ujian yang kita hadapi. Sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya, sama-sama insyaAllah kita menghidupkan malam kita. Ini malam yang ke-21 Ramadan, kan Kak Long, kan? Ya, jadi sama-sama kita kuatkan semangat, ya. Kita saling mendoakan agar kita sama-sama diberi kekuatan oleh Allah. Kita berdoa, kita taubat pada Allah. Ya, kita terlalu banyak kekurangan, kelemahan. Ya, kita minta bantuan Allah. Kita minta keluarga kita berjaya, masyarakat kita semua Allah berkati. Ya, kita minta sekali yang baik daripada Allah. Ya, kuatkan semangat kita. Dan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya, Ustazah juga nak mengajak semua yang mendengar ni supaya miliki buku doa mihrab, e-book doa mihrab. Ya, khususnya sekarang lah. Sebab kita nak gunakan doa-doa kat dalam tu, di antaranya kunci-kunci doa mustajab, supaya kita dapat amalkan sepanjang 10 akhir Ramadan ni, supaya doa kita tu insyaAllah mudah-mudahan mustajab benar-benar, ya. Sebab banyak yang dikongsikan dalam tu adalah doa daripada Asmaul Husna. Jadi tuan-puan tolong bantu Ustazah juga, ya, bantu tahfiz kami Madinatul Hufaz, dapatkan hanya dengan harga RM39 sahaja, ya, e-book yang berserta dengan koleksi tazkirah daripada Ustazah, ya, koleksi kapsul kuliah dan sebagainya. Silakan masuk Facebook Ustazah, cari kat mana buku e-book doa mihrab, tekan link tu, nanti insyaAllah akan dipandu untuk mendapatkan, ya, buku e-book tersebut. Jadi sama-sama kita tutup dengan sama-sama kita berdoa. Saya minta izin pada tuan-puan sekalian untuk bimbing doa kita pada malam 21 Ramadhan ni, insyaAllah. Sama-sama kita tadarruk kepada Allah, menundukkan pandangan kita, hati kita kepada Allah, dan kita berdoa insyaAllah sama-sama. أستغفر الله العظيم 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله أنك أنت الله لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت الأحد الصمد الأحد الصمد الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لنا وترحمنا أن تغفر لنا وترحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah.
Pandanglah kepada kami, ya Allah. Kami yang sangat berdosa, ya Allah. Pandanglah hati kami yang kotor, ya Allah. Hati kami yang busuk, ya Allah. Hati kami yang tidak menjadikan segala perkataan kami, perbuatan kami, tujuannya adalah Engkau, ya Allah. Ampunilah, ya Allah, segala nikmat-Mu yang kami tidak syukuri. Ampunilah, ya Allah, segala ujian-Mu yang kami tidak sabar menanggungnya. Ampunilah, ya Allah, segala perkataan dan perbuatan kami yang kami tidak menjadikan Engkau sebagai tujuannya. Ampunilah, ya Allah, kesia-siaan hidup kami yang kami lalai daripada menunaikan segala ketaatan kepada-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami mohon, ya Allah, Engkau ampunkanlah dosa-dosa kami, lipat gandakanlah amal soleh kami, angkatlah darjat kami, cintailah kami, pasangan kami, anak-anak kami, keluarga kami, masyarakat kami. Jauhkanlah kami, ya Allah, daripada segala kemudaratan. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami mohon segala kebaikan yang cepat ataupun yang lambat, yang kami tahu atau kami tak tahu. Ya Allah, kami berlindung daripada segala keburukan dan kejahatan yang cepat ataupun yang lambat, yang kami tahu atau yang kami tidak tahu. Wahai Allah, kami mohon segala yang dipohon oleh Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kami berlindung dengan segala yang Nabi-Mu mohon perlindungan daripada-Mu. Wahai Allah, kurniakan kami syurga dan segala perkataan dan perbuatan yang mendekatkan kami kepada syurga. Kami mohon perlindungan daripada neraka, dan kami mohon jauhkan kami daripada perkataan dan perbuatan yang mendekatkan kami kepada neraka. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, tentukanlah takdir kepada kami, segala-galanya adalah baik-baik belaka. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, bantulah kami, ya Allah, qiyamul lail, menghidupkan malam-malam akhir Ramadan, ya Allah. Bantulah kami, ya Allah, untuk benar-benar berpuasa pada siang-siang hari Ramadan, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pilihlah kami, ya Allah, untuk menyembah. Pilihlah kami, ya Allah, untuk bersimpuh di hadapan-Mu. Pilihlah kami, ya Allah, untuk mendatangi-Mu pada waktu malam, ya Allah. Tadarruk kepada kamu, bertaubat kepada-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, rahmatilah seluruh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ampunkanlah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bantulah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tutuplah keaiban umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi ustazah mengucapkan jutaan terima kasih kepada seluruh yang bersama-sama hadir dengan kami pada malam ini. Terima kasih kepada pihak Rusite Kebajikan Pembangunan Keluarga dan Wanita. Ya, terima kasih kepada seluruh rakyat Kelantan, khususnya kepada kepimpinan negeri Kelantan juga, ya, semua yang sudah percaya bersama-sama dengan kita pada malam ini. Kepada tuan-puan sekalian muslimin muslimat, pada Kak Long, Nona Dr. Naimah, ya, mudah-mudahan kita saling mendoakan untuk kebaikan kita semua. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang kecil ini, hatiku tenang luar biasa. Di sudut sunyi ini, mihrabku menuju mi'raj. Di sini ku sedar diriku, ku kenal Tuhan yang satu. Pahitnya dosa, manisnya taubat, semua rasa bersatu. Mihrabku ketaatanku, mihrabku perjalananku, kiblat hatiku hanya untukmu. Jangan gelincir di nafsu. Di luar
manisnya taubat, semua rasa bersatu. Mihrabku, ketaatanku, mihrabku, perjalananku, kiblat hatiku hanya untukmu. Jangan gelincir di nafsu. Jauh sudah perjalananku, di mihrabku tersungkur syahdu.